Oke. Majuannya gak dapet lah. Seru orangnya banget. Jadi awalnya ya ada harum birunya dulu. Jadi terus aku dulu ngeliat veterannya terus itu pas veterannya senang karena dia nyanyi. Kelihatan saya emang veteran tuh sayang banget sama ayah kamu. Ada. Yang penting kadonya bermanfaat buat. Momen harunya apa sih? Ya kalau boleh tahu tadi di dalam. Tadi ada pemutaran video ungkapan rasa sayangnya veteran sama orang tua. Kalau Pia sendiri ngelihat seorang veteran itu seperti apa, anak yang penyanyi yang lumayan seperti sekarang? 15 tahun. Iya, melihat veteran seperti apa? 15 tahun dengan suara yang kayak gitu, suaranya tinggi, bagus. Salut sih aku sama dia, cuman emang kadang pas aku nanya ke Kak Ruben tentang gimana sih veteran ini ya emang kasihan dia selama ini emang butuh kasih sayang kayak gitu dan dia baru dapat dari apa Kak Ruben sama Mbak. Pengen belum aku baru ketemu ini. Pengen gak dikirim lagi bareng sama veteran dengan aku? Waduh, mau lah. Iya, lagi keranjingan TikTok. Ah, saya enggak juga. Orang saya baru punya akunnya tuh Desember atau Januari itu terus baru ada 2 atau 3 video. Seperti itu seru-seru banget. Ya, seperti apa sih? Sebenarnya buat wasting time aja sih. Jadi kayak pas lagi pengen ya kepengen kalau pas enggak. Iya, tanggapan kamu dengan virus corona ini lagi rame gimana?